Guys, ah guys, ketemu lagi dengan gue Dodi Bocil ya. Channel yang seputar kuliner, edukasi, inspirasi dan menambah wawasan kosong di sini, oke? Nah, kenapa gue pakai topik kayak gini? Karena musim dingin ya. Musim dingin enaknya apa sih? Bikin yang anget-anget. Anget-anget tapi bukan nasi, tapi dengan ketan. Apa itu? Kinca. Nah, siapa yang tahu kinca? Kinca itu kayak pla ya, sejenis pla. Ya, tapi terbuat dari buah-buahan. Nah, sekarang ini gue bakal ngebuat dari buah apa? Buahnya sejuta umat. Buah apa? Ada yang tahu? Buah durian. Wah, pada suka semua nih pasti ya. Oke. Yang kalian bosan dengan cara itu aja langsung dimakan dan ini dibuat kinca ya. Oke. Nah, untuk selengkapnya saksikan video berikut ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, comment, like and share ya. Untuk membantu channel ini lebih baik lagi, guys. Oke. Check it out. Nah, oke guys ya, ini dia ya. Di sini yang mau suka durian tapi nggak langsung dimakan, yang mau dijadiin kinca, ini dia ya. Ini ada duriannya, ada gula pasirnya. Gula pasirnya itu ukurannya 4 sendok. Kalau untuk garamnya sendiri itu setengah sendok makan, 1/4. Santannya Sunkara ya, yang 100 mili. Ada airnya, airnya itu sekitar 150 mili sama maizena ya, maizenanya tuh 2 sendok. Tapi jadinya tuh 1 sendok makan. Nah, itu dia ya. Gimana sih cara buatnya? Check it out ya. Nah, ini dia awalnya. Kita kupas dulu duriannya beberapa saat. Dipisahin dengan bijinya. Ya. Sekitar beberapa biji aja.